guys, Ol hari ini mau unboxing kado pertama Olel. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric. Buka, isinya apa? AirPods Max. Warna hitam tadinya dari warna silver tapi nggak ada di mana-mana. Ini yang saya yang cari katanya sisa satu. Jadi kita unboxing sekaligus mereview AirPods Max. Yang di mana ini kayak hands free tapi seharga. Auna. Seharga motor. Oke, kita buka saja. Yuk. Mari mari buka. Buka. Anda kan gituin oh, berarti tasnya harus penjaga. Jengong dong. Ini belinya di iBox. Aku aja. Jadi boxnya itu gede, sekitar tuh sejengkal aku setengah gitu, seperempat. Terus dia kayak timbul gitu. Mari kita buka. Setelah dibuka seperti ini. Ala aja. Oke, kakak doang yang ini kayak kewu. Berat banget. Oh, ini tuh sama kayak Om Feral punya. Ya iya. Terus kamu pakai kan? Oh my god. Oh my god. Tarik kuna. Oke. Okay. Itu tempatnya. Iya. Jadi nanti kita pakai terus. Jadi kayak ada tempatnya nanti gitu, guys. Nanti kalian ada ininya. Kayak ada tempatnya gitu. Jadi nanti buat bawa-bawa kayak tempat kacamata gitu. Terus di dalamnya ada panduan, buku panduan. Oh ini dicas una. Dia kayak buku panduannya aja dan juga ada casan. Charger. Chargernya ini dia pakai yang Type C. Iya, tapi ininya dia casan biasa gitu, iPhone biasa. Oh enggak deh. Ini yang Type C tapi kabelnya sama kayak casan iPhone biasa. Tuh. Jadi kayaknya ini enggak usah dibuka deh. Karena kan sama kayak iPhone kamu kan. Ya kan? Oke. Okay. Kita taruh lagi di sini. Tadi case-nya mana? Ini ya? Iya. Jadi kamu bawa terus case-nya supaya nanti nanti kalau kalian beli AirPods Max, pastiin kalian dapat case-nya. Pasti dong dapat. Ya kalau enggak dapat berarti zonk. Berarti palsu. Terus jadi ini warnanya tuh kayak warna lebih ke abu-abu tapi kayak lebih ke bronze gitu enggak sih? Ya kan? Aku sih tetap hitam. Iya, tapi sininya hitam. Di sininya tuh kayak agak abu-abu. Oh, dia tuh bisa ditarik. Lebih bisa ditarik. Lebih panjang gitu. Lebih panjang. Jadi kalau kuping kalian turun bisa kuping tuh bagian sini. Jadi ini masih bisa kalian pakai. Dark jokes. Sebenarnya tadinya mau cari warna silver guys, karena TikTok tuh yang bagus warna silver. Cuma karena udah gak ada di seluruh rumah. Oh silver tuh ada? Ada. Hah? Gak ada di seluruh rumah. Nah maksudnya apa aja yang dia tuh punya warna apa aja ini? Ada. Ya kan yang kalau mau itu silver. Oh bukan putih? Bukan. Oh jadi cuma dua warna? Enggak ada pink. Oh pink juga ada. Hijau. Green. Oh jadi stoknya cuma ada satu aja. Karena ini susah satu. Stoknya. Iya. Katanya okay. Kata mas-mas iBox-nya apa om? Pre-ordernya susah ya? Wih kelas. Kayaknya nanti bunda pinjem-pinjem lagi. Kayaknya ini bakal bunda dia yang pakai. Enggak. Ulang tahun yang pakai. Masa ulang tahun yang coba kita temen bunda semua. Kita konekin dulu. Jadi di sininya terdapat kayak tombol gitu bulat dan juga ini
tombol agak panjang gitu. Coba. Oke, kita coba untuk mengkonekkan. Konekinnya tuh, I think this is for connect it, Bun. Yang mana? Ini ke sini. Coba pencet ini, tekan tekan dan tahan tombol selama 5 detik. Jadi kayak langsung dihidupin di sininya. Terus nanti langsung nyambung di handphone kalian yang terdekat. Terus langsung diklik untuk koneksi. Oke, langsung. Gak bisa. Jadi yang dipencet itu yang panjang ya. Langsung menghubungkan. Udah terhubung. Kok bisa namanya langsung Orel? AirPod Max Orel. Orel? Kok bisa sih? Tiba-tiba. Nanti ya. AirPod Max. Kok bisa langsung ke nama kakak sih? Enggak tahu. Lu yang namain, Cah? Enggak, kan baru dibuka. Iya. Kayaknya karena di HP Del kan itu. Kan namanya AirPod Max. Coba dengar Spotify. Ayo kita dengerin dulu. Aku. Aku kasih musik yang buat. Audio disomasi. Enggak. Diper. So. Enggak, bukan Bunda. Hukum. Yang dum. Nih. Dari sini diputar. Wih. Enggak kedengeran loh. Lo ngomong coba. Bun. Bun pinjam cepet. Kedengeran. Pinjam $100, Bun. Bun minta duit, Bun. Ini. Kayak langsung di klub, kayak di klub. Tapi enggak berisik keluar-keluar. Hah? Enggak berisik keluar-keluar. Iya ya, biasa kan orang sampai. Buset, berisik banget. Iya, coba. Dia udah cobain, Om Caya. Enggak, Om Caya udah cobain. Jangan gede-gede, Bun. Harga motor, say. Aduh, lagi. Ngeri, rusak. Ismi, cimit. Udah yang kayak boxnya. Biasa pakai udah. Sombong banget. Aulia. Cobain. Suaranya juga enak. Pakai hidung. Gila. Biasa pakai Walkman loh. Walkman gitu ya. Mesti copot mati. Dia tuh kayak kedap suara. Kalau copot mati. Tapi kalau playnya pakai ini, ya, apa namanya? Sensornya. Bisa enggak? Enggak nyala. Harus play pakai ini. Oh, bisa kecil. Bisa kecilin, Di. Itu situ. Oh, lihat volumenya, guys. Ya kamu lihat. Bunda ngomong enggak kedengeran. Lihat. Oh iya. Jadi, kasih tau. Kasih sendiri. Kan lupa kan dia udah budek ya dikit gue. Aduh. Jadi kita bisa ngecilin atau gedein volumenya dari yang tombol lagi. Jadi kita tinggal gini kayak ke putar ke kanan atau ke kiri. Kayak iWatch ya? Iya. Putar iWatch ya? Jadi menurut kalian ini 9.500.000, menurut kalian ini worth it atau enggak? Komen di bawah ya, guys. Jangan lupa di subscribe, like, and comment and share. Bye bye. Assalamualaikum.